Yo guys, sebelum kita bermula, aku just nak cakap channel aku dah cukup requirement untuk monetize dan kalau korang nampak iklan dan ads, jangan skip dan layan je, okay? Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat kembali ke channel aku, Eddie Fazli. Dan pada masa yang sama juga, aku nak ucapkan selamat datang kepada semua yang baru subscribe dan tonton video aku. What can I say except you're welcome. Yang datang daripada ML Studio punya video di mana aku ada ceritakan secara kasar tentang Pokemon Trading Card Game. So, kalau kau nak tengok video tu, aku letak link dekat atas ni ataupun maybe lepas end credit video ni aku akan letak dia punya link supaya kau boleh tonton lah. Tapi pastikan kau tonton video ni sampai habis dulu ya. Jadi untuk pengetahuan korang, bila aku submit video dekat ML Studio tu, automatically aku punya subscribers bertambah 400 orang dalam masa 3 hari. Dan watching hours aku pun bertambah lebih kurang 350 jam di mana kalau ikut requirement, aku punya watching hours dah cukup untuk monetizekan channel aku. So, terima kasih kepada semua yang kau-kau tengok video aku, yang tengok aku punya live streaming. Aku sangat appreciate benda tu. Thank you guys, thank you sangat-sangat. Aku harap channel aku akan beri lebih banyak input dan entertainment kat korang dalam sesi unpack kat Pokemon ni lah, ataupun apa-apa produk lain dan apa-apa information yang aku akan kongsi dalam channel aku ni. So thank you guys. Jadi hari ni, video ni aku upload pada 10 Julai 2020, di mana ulang tahun pertama mainan Abah. Jadi aku dah setahun dah buat video mainan Abah ni dan most of video aku adalah berkenaan dengan Pokemon Trading Card Games. Jadi kalau kau nak tengok video pertama yang agak noob dia punya quality sebab dia punya audio, aku punya background dan aku sendiri pun macam segan-segan nak cakap. Aku letak link dekat atas ni, kau boleh tengok nanti juga. Itu agak sentimental untuk aku lah. Sebab itu video pertama aku cuba masuk ke dalam kancah Pokemon Trading Card Games punya unpacking ataupun menjadi Poketuber. So, bersempena dengan nak meraihkan channel Abah dah setahun, kita nak buka box yang agak lama, yang agak susah nak jumpa sebenarnya, agak rare sebab dia dikira box pada tahun 2017. Itu box ni. Aha. Amat kau. Sorry. Aha. Kita ada Elite Trainer Box Shining Legends. So, kalau korang tak tahu apa itu Elite Trainer Box. So, Elite Trainer Box ni adalah box yang akan dikeluarkan pada setiap set-set baru dirilis dan dalam dia ada booster pack, ada damage counter, ada accessories yang korang boleh gunakan untuk main secara kompetitif. So, dan aku memang suka nak kumpul Elite Trainer Box sejak aku start collect tahun lepas. Dan kalau aku tengok belakang aku ni, ini semua adalah Elite Trainer Box yang aku dah kumpul so far lah dan aku dah miss out banyak sebenarnya sebab aku start pun masa zaman Unbroken Bonds. So, aku mungkin kena cari lama-lama tu dekat kedai-kedai yang ada stok lagi lah. So, ini adalah stok pada tahun 2017. So, terima kasih kepada Toys R Us sebab dapatkan aku Elite Trainer Box ni. Dan kalau kau nak beli, aku rasa masih ada lagi stok sikit. Kau boleh check it out dia punya Facebook ataupun Shopee. Kau akan letak link dia di bawah, dalam description di bawah, supaya kau boleh PM ataupun check it out dengan diorang sama ada diorang masih ada stok untuk Elite Trainer Box Shining Legends. So, kalau kau belum subscribe channel aku, klik butang subscribe kat bawah ni. Tekan butang like, share video ni kat kawan-kawan korang dan kita enjoy unpacking Shining Legend Elite Trainer Box. Okay, so kita ada Elite Trainer Box Shining Legend. So, kalau korang nak tahu, Shining Legends ni adalah Shining Legend ni adalah holiday set untuk tahun 2017. So, dia macam Hidden Fates untuk tahun lepas lah, 2019. Di mana ia dikira sebagai subset lah, dia bukan set utama. Dan aku memang nak kumpul Elite Trainer Box. Jadi, pembelian ETB ni akan membantu untuk mencantikkan aku punya koleksi ETB lah. So, ini secara kasar. Dan macam aku cakap, dia adalah holiday set. So, dia akan ada promo card, dia akan ada 10 booster pack instead of 8. Dan benda-benda ni samalah, ada sleeve, ada damage dice, ada condition marker, GX marker dan dia punya player's guide lah. So, tanpa membuang masa, aku rasa kita just unpack dia lah.
Okey, ni dia. Jadi biasanya bila kau beli Shining apa Elite Trainer Box ni, dia akan ada dua benda penting lah. Oh, lain sikit eh. Okey, pertama sekali dia akan ada Player's Guide. Dia punya Player's Guide ni adalah buku untuk tunjukkan apa kad-kad yang ada dalam set Shining Legends lah. Dan kat sini juga kau boleh tengok koleksi-koleksi kad yang kau boleh dapat daripada booster pack dia lah. Dan ini kad-kad dia rare, dan ini secret rare yang memang ramai orang cari lah. Mewtwo dalam tube dia, aku rasa value dia pun dalam 100 lebih tak salah aku. Dan juga Mewtwo Hyper Rare full art ni. So agak menarik kan. Jadi aku rasa so, dan ini pula adalah dia punya pembalut kotak lah. Dan di belakang ni sebenarnya ada artwork-artwork yang diguna pakai untuk dia punya booster pack punya design. So kita ada Shining Quasar, ada Shining Mew, kita ada Shining, aku tak pasti Shining, macam kalau biasa je. Kita ada Mewtwo dan kita ada Shining Genesect. Jadi ni kita tepi dulu. Dekat sini. Dan dia punya ETB agak berbeza dengan ETB yang lama sebab dia ada base yang baru, sebab dia ada base yang lama, yang baru semua tak ada benda ni. So dia yang macam ni je. Kita buka. So ini dia punya box lah. So kau boleh letak kau punya koleksi kad pun dalam ni lah. Tada. Oh, partition dia pun beza. Kalau kau tengok video-video aku unpacking sebelum ni pun, partition dia berbeza kau punya partition yang baru. So aku akan tunjuk kod kad aku belanja untuk kau claim sampai cepat dia dapat ya. Alright. Dan aku akan, kita ada damage dice. Kita ada promo card Shining Ho-Oh. Wow. Dan dia macam menggelending sikit. Tak apa. Sangat cantik kan? Nampak? Dia punya holo. Kat sini kita ada sleeve Shining Legends. Kita ada stack of energy. Kita ada partition, 4 partition. Gambar Shining Ho-Oh lah, namanya Ho-Oh. Dan kita ada 10 booster pack. Tak salah aku. Oh, kita ada GX marker dan condition marker serta 10 booster pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So aku akan susun booster pack ni dulu. Jadi macam biasa sebelum kita unpack, aku memang suka main benda ni. Kita boleh pilih team mana korang. Sama ada korang team Genesect, team Mew, team Mewtwo ataupun team Rayquaza. Aku dalam dilema antara team Mewtwo dan team Rayquaza sebenarnya. Tapi aku rasa aku go for team Rayquaza lah. So kita akan tengok siapa yang dapat pull paling menarik daripada set artwork ni. Dan kita akan mulakan dengan paling aku kurang suka lah, Genesect. Jadi macam aku cakap tadi, kad paling rare yang orang cari dalam set ni adalah secret rare Mewtwo. Dan ada juga orang cari Shining Mew. Dan kita tengok, kalau kita ada luck, ni kod kad untuk korang. Aku rasa dia 4 kan? Tu 2, 3, 4, aku tak pasti. Ha, betul, 4. Okay, kita ada Water Energy, Lipat, aku tak pasti, macam lipat baju ke. Electrode, Spiritomb, Breloom, Toracat, Plusle, aku tak pasti apa nama. Zoroa, Ivysaur dia punya artwork sangat cantik. Aku perasan orang buat unpacking sebelum ni. Sangat kemas. Kita ada Reverse Holo Javetal dan Zekrom Holo Rare. Tak salah aku dalam booster pack ni semua akan ada Holo Rare. Dan kedudukan Shining Pokemon adalah pada slot Reverse Holo ni. So tak ada pull untuk first booster pack Genesect. Kira booster pack kedua. Sekejap, plastik sini. Oh lemak, kena putih semua tak apa. So code card untuk korang. Jadi kalau korang tertanya apa kegunaan code card tu untuk korang claim dalam game online. So kalau ada booster pack ni, korang boleh claim dalam game lah booster pack tu. Kita ada psychic energy, kita ada how. Oh tadi tak ada trainer eh, aku perasan. Kita ada Feraligatr, dan Feraligatr ni antara Pokemon yang bagi aku lawa. Tapi artwork ni kurang sikit lah. Tapi dia handsome sebenarnya tau, daripada second gen Pokemon. Kita ada Ultra Ball, ada Quillfish, ikan buntal. Kita ada Stunfisk, Bulbasaur, Golett, Voltorb, Reverse Holo Volcarona dan
HoloVision. So aku tak ada harap apa-apa pools yang menarik sebenarnya. So team Genesect tak ada apa-apa nampaknya. Dan itu pergi ke team Mew. Macam cakap tadi, aku tak ada harap apa-apa card daripada set ni sebab aku nak kumpul box ni sebenarnya untuk aku punya display. Dan dalam set holiday set ni, card putih ni tak menandakan tak ada holo ke, tak ada ultra rare ke. Sebab dalam ni memang confirm ada holo, so tak perlu risau lah benda tu. Okay, so kita ada Psychic Energy, Incirino, Feraligatr, Super Scoop Up, Litten, Lavesta, Breloom, Torracat, Plusly, Reverse Holo Pokemon Breeder dan Latios Holo. Nampaknya tak ada apa-apa yang menarik so far dan agak menakutkan. Tapi kalau kita dapat pull Mewtwo dalam tube tu, ticket rare tu, itu agak menarik sebenarnya. Sebab itu sangat lawa tau card dia. Artwork dia sangat lawa bagi aku. Kod card untuk korang. Alright, 1, 2, 3, 4. Dan card dia pun macam lembut sikit sebab ni produk lama kan. Kita ada Venusaur. Wow, Venusaur 3D. Kita ada Ultra Ball, Lily. Lily ni antara trainer yang famous, yang orang suka collect full art dia. Scraggy, Shroomish, Quillfish, Stunfish, Bulbasaur, Reverse Holo Manaphy dan Holo Raikou. So dah berapa booster pack? 4 booster pack kita buka dan tak ada hit so far. Agak menakutkan lah kata tadi. Jadi kita ada booster pack ke-4. Alright, and dia kod kat korang. 1, 2, 3, 4. So, pada korang yang baru dengan channel aku, selamat datang. Kita just enjoy unpacking card-card Pokemon, tengok koleksi-koleksi yang korang boleh dapat daripada set-set tertentu. Dan, kukulan ni lawa. Dan untuk korang enjoy je lah, tengok card-card punya artwork dan koleksi-koleksi yang kita boleh dapat. Ikens, Zorua, Reverse Holo Plusly dan kita ada Zoroark GX. Dan ini dia punya evolution sebelum dia, Zoroark. Wow, agak menarik. So tak apa, ada hit. So team Mew ada satu hit at least. Kita ada Zoroark GX. Dan kita pergi ke booster pack seterusnya. Aku lupa nak ambil sleeve tadi untuk jaga card ni. So biasanya kau kena sleeve card kau sebaik kau dapat, sebab nak pastikan condition card tu dalam keadaan yang elok supaya dia ada value lagi lah. Kita ada energy, kita ada bait ball, Pokemon catcher. Oh, Pokemon catcher kau. Double colorless energy, Bulbasaur, Golurk, Kokono, Kokonow, Litten, Lavesta, Reverse Holo Voltorb dan Manaphy Holo Rare. Wah, kita tak ada shining Pokemon langsung dan kita tinggal 4 booster pack sahaja. Agak menakutkan. Seriously, aku agak seram sebenarnya sebab macam tak ada konten menarik lah kalau tak ada pun kan. So kita masih lagi dengan team Mewtwo. Okay, kod card dia untuk korang. 1, 2, 3, 4. Aish, suspend lah sini. Kita ada Psychic Energy, Metal Energy, Damage Mover, Volcarona. Volcarona kan nama dia? Ha, betul lah, Volcarona. Golurk, Tokol, Minun, Jinx. Ya Allah, buruk kan Jinx ni. Dah lah, Jinx sudah memang muka pelik. Dia buat artwork macam tu lah. Scraggy, Shroomish, Reverse Holo Energy Retrieval dan Caldeo Holo Rare. So dalam 3 booster pack ni, aku tak pasti kita akan pull apa-apa lagi menarik. Agak mengecewakan lah kalau kita tak ada hit yang menarik daripada box ni. Box dia kira mahal juga nampak dan susah. Aku harap ada satu shining Pokemon pun dah cukup memadai sebenarnya untuk memeriahkan kita punya hit. Kita ada Grass Energy, Pokemon Breeder, Lily, Super Scoop Up, Breloom, Litten, Lavesta, Purloin, Kokono, Reverse Holo Golurk dan Yveltal. Weh, benda ni. Kita tinggal lagi 2 booster pack. So team YouTube pun tak ada pull apa-apa. Dan kita ada 2 lagi booster pack, iaitu team aku, team Rayquaza. Shining Rayquaza lah sebenarnya. Dan kita berdoa je lah. There's something eh. Semoga ada pull shining Pokemon ke, ataupun ada Mewtwo in tube ke. Kalau dapat Mewtwo in tube tu cukup bagus lah.
cukup menarik untuk video aku. Okay, kita ada darkness energy, Sophocles, double colorless energy, Spiritomb, Zorua, Ivysaur, Tokol, Minun, Jinx yang tak lawa langsung, Reverse Holo Litten dan weh, serius lah, tak ada apa-apa. So kita ada boost back terakhir dari Team Kwanza. Weh, dah lah ni video ulang tahun pertama mainan Abah. Takkan tak ada hit kan? Aduh, stress lah macam ni. Aduh weh. 1, 2, 3, 4. Sedih lah macam ni. So kita tengok adakah last pack ni mempunyai hit yang menarik. Kita ada fighting energy. Okay, sekejap eh. Aku punya card sepah pula. So, aku suka asingkan card ni ikut trainer type Pokemon lah. Kita ada Pokemon Breeder, Arbok, Floxel, Golurk, Voltok, Breloom, Litten, Lavesta. Weh, kita ada energy ni je dan weh, Palkia. Weh, sedih gila. Tak ada pool langsung. Member aku buka Shining Legends punya ETB ni, dia dapat full art, apa nama dia, Entei dan juga Hyper Rare Entei tau. So agak available kat tu. Dan kita sekarang tak ada apa-apa. Sedih weh, tak ada ni saja. Shining Rayquaza dan Holoray Palkia. So Holoray tak kira hit sebenarnya sebab dia confirm dapat kan. So nampaknya aku rasa team yang menang adalah team apa tadi saya? Mew eh. Team Mew menang dengan Zorak GX. So kita dah go apa yang kita dapat dengan kita punya promo card sekali lah. Okay. So kita ada Fighting Energy Holo kan? Bukan apa? Reverse Holo. Reverse Holo memang dia punya Reverse Holo lah. Energy. Kita ada Zorak GX. Dan kita ada Shining Ho-Oh. Ini hope sangat cantik. So ini sajalah card yang kita boleh appreciate dia punya Shining Pokemon. It's a day babe sis. Aku sis kecewa gila sebab ini adalah video ulang tahun pertama untuk mainan Abah. So agak sedih sebab dia tak ada pools yang menarik. So tak apa guys, aku harap korang enjoy dengan unpacking kali ini. Aku akan pastikan akan ada konten-konten baru mendatang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni dan komen apa pendapat korang tentang box ni. Right, jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum. Wajikan.